super shine. Sambal aduk, sambal. Apa? Sambal-sambal itu pokoknya. Ayo rebun. Enggak ada sumpit apa. Apa tadi? Apa gue buang? Lah ini tadi lu buka di mana? Itu makanan yang dari ini, si box ini. Lah. Super shy. Sini kali toh. Opso, ni opso. Udah enggak apa-apa. Padahal tadi gua minta alat makan. Terus buat apa kita bayar alat makan? Tadi ada tahu ada. Ini kecap asin kah? Tuh kan HP showroom gue tuh selalu error. Kenapa ya? Apa harus dia? Tapi gue juga kadang suka dia error gitu, kayaknya ngebug. Bug. Kalian tahu yang ada tulang rusuk? Karena kamu tulang punggung. Ini aku nyobain mie yamin yang asin katanya. Asin. Enak. Wih, keren banget tuh. Dia meletoy gara-gara kena banget. Ih, Teh, ya Allah, Masya Allah. Mau lihat gak? Kita jadi Bandung. See you besok. See you besok. Bawa kuahnya. Enak. Enak. Baksonya enak tau. Enggak suka bakso. Sukanya kuahnya doang. Aku sih suka jajanan. Manis. Makanannya manis. Gimana? Kalau kamu sudah cukup gitu doang. Nanti kalau aku lapar. Kasih. Dari siapa? Makasih yang sedang ini. Aku bisa melihat siapa. Pilih banget. Kita lagi nonton India. Subtitle Indonesia. Mau enggak? Enggak suka ya? Lupa. Kuahnya aja, Kak. Waktu gua ke Bandung. Makasih. Diskonnya. Waktu gue ke Bandung kan gue nginep di kayak homestay gitu ya. Oh yang waktu itu ya? Iya. Terus jalan dari situ tuh kayak ada tempat kayak nasi uduk gitu. Terus makan di situ pagi-pagi enak banget. Bener-bener kayak makannya yang tempe. Terus nasi uduk pakai yang kayak ikan asin kayak gitu. Di daerah mana juga gue gak tahu. Tadi sebenarnya udah makan sop iga, gengs. Jadi Kak Devan, terima kasih. Lo bisa liat nih. Jadi kita berangkat. Ya itu siang ya. Rumah itu. Jadi Malvin dan Kak. Ya, bilang.
Jadi kita tuh berangkat dari Jakarta ke Bandung itu siang. Nyampe sini sore. Iya, macet. Kalian pasti ada yang berangkatnya barengan member enggak sih? Pagi. Dadah. Maksudnya pasti tadi juga banyak yang kayak aku lihat bis kalian, aku pinggir kalian. Emang iya. Sama-sama kejebak macet. Lucu banget. Berarti ada yang ngelihat bis kita gitu. Tapi pas nyampe Bandung kan macet gitu ya. Terus kayaknya ada orang yang kayak tahu JKT gitu kan. Terus dia kayak hey, gitu. Terus aku gua dalam kaca apa dalam bis kayak. Kelihatan enggak? Saya sih kelihatan orang bapak-bapak yang kumis tadi aja nyengir kan. Oh iya. Jangan-jangan guru lagi. Ada gurunya itu. Dingin banget Bandung, yang aku suka tuh Bandung tuh dingin. Apalagi sekarang, seharusnya tuh summer gak sih? Tapi kok kayak... Kan kalau setiap summer tuh ada hujan juga. Iya. Terima kasih Kak Rino. Kok gue kayak culun banget gitu ya. Nanti Mute ulang tahun pas ini ya? Iya, aku ulang tahunnya pas lagi perjalanan. Pas lagi di perjalanan. Nanti kalian selamatin aku dong. Pas berapa ya? Tur terakhir ya berarti ya? Happy birthday Mute, jangan lupain ulang tahun aku. Happy birthday Mute. Ah. Ayo si Kak Devan. Ulang tahun pas lagi perjalanan mau ke Solo ya berarti ya. Apakah aku akan dirayain? Tidak tahu. Tapi nanti yang besok datang ke Bandung. Jadi mermaid guys. Sumpah kayak Ali the best deh kostumnya besok. Tapi gua enggak tahu bagus apa enggak. Ali ini enggak masuk mulut. Sumpah untung gua milihnya yang asin. Kayaknya kalau misalnya yang gua pilih yamin yang manis, manis banget deh. Enggak asinnya asin banget, tapi gua suka. Dan bisa lihat sendiri kan di kontennya. Masak seblak, kita suka asin sebenarnya. Mau cobain? Enggak. Tadi tuh aku niatnya tuh nyari seblak yang AA Rafael kan. Soalnya aku gak begitu suka seblak yang kuah. Kak Bingo Merah, kamsahamnida. Soalnya aku gak begitu suka seblak yang kuah. Tapi aku nyari-nyari yang seblak yang Rafael gitu tuh nggak ada di aplikasi, tuh nggak ada. Ya Allah, enak banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal tadi aku udah makan sop iga, tapi lebih kurang, lihat ini lebih banyak ya. Ini juga tuang sup. Kamu bisa baca-baca? Bisa baca, bisa. Kelihatan tulisannya. Emang enggak kelihatan? Aku lihat muka gue aja belum. Ini aku liatin. Itu aku sekamarnya sama Kylie ya.
Jangan tanya-tanya rumit, jangan tebak-tebak. Gak bercanda. Gue, aku juga gitu. Super shy, super shy. Baterai kau juga 10%. Enaknya ada adik tuh gini. Tinggal nih. Iya. Mute, ambil. Mute. Itu yang itu. Kayaknya lu geraknya lama. Soalnya gue tuh kalau misalnya karena lu bisa diandalkan jadi enggak. Ya. Masih karikal. Makasih Karino. Ih gila. Masa gue makan yang tulang begini? Gue gak suka. Serem ternyata. Aku suka, tapi abis itu aku berpikir kayak kasihan banget sapi-sapi yang makan-makan. Alah, sih sapi. Kayak aku punya banyak banget cerita tau guys. Kayak aku bingung. Kayak cerita yang pas konser. Emang belum showroom? Belum. Ini punya aku kan? Cerita pas konser. Itu kan? Showroomnya nge-like-like. Besok juga show kita ya? Apanya? Ya, bocor! Masukin aja. Oh, kamu aja loh. Apanya? Masukin gimana? Gele! Kayak sekali minum. Gue masih mending. Siapa ya kemarin? Yang bilang super shy, super shy. Apaan? Aku kemarin siapa gitu yang beli apa ya mochi atau apa dia jatuh terus dia bilang jorok ih jangan diambil lagi nggak apa-apa dicuci aja. Siapa coba tebak? Kristi. Aneh. Gitu. Sayang tahu sayang deh itu anak emang bener-bener sama sama jangan ya Kristi kok misalnya kayak gitu tuh mending beli lagi sayang kak uangnya bener-bener dia mochi kan ada ibinya ada debu apa bedaknya ya mochi itu apa gitu pokoknya makanan lah pokoknya super shy super shy kamu kerupuk enggak nggak bisa gue nggak bisa makan daging bisa tapi yang daging yang tipis gitu guys aku suka kayak gini nggak bisa gue kayak gigit-gigitnya kayak gitu tuh gue ngerasa jorok enggak maksudnya kalau gue ngelakuin sendiri tuh aneh nyam. kita cerita konser yuk kamu udah cerita ya Risma ya itu banyak yang ngetag lu Ngetek apa? Ngetek jadi berubah. Iya. Gara-gara Cisa diumumin grade padahal mah. Padahal kalau kalian sadar dia udah gede aja weh guys. Jangan membuat gimmick di kepala kalian sendiri ya. Enggak, kalau misalnya kalian sadar tuh aku tuh jauh ngerasa berbeda tuh ketika gue pulang dari Bangkok tau.
Mm-hmm. Bahkan kayak Ashel, Ola ngomong kalau misalnya kayak kenapa kamu teh lo kok diaman gitu sih? Ngapa? Enggak, gue lagi pabuli aja, makanya gue enak banget. Kayak, kok lu diman gitu sih? Gitu. Terus aku kayak, emang kenapa? Iya. Iya, tapi gue nya bingung juga. Tidak tahu juga. Tapi aku ngerasa kayak gak ada yang berubah sih sebenarnya. Masih, cuman kayak, maksudnya lebih kalem aja. Kalem aja gak sih? Maksudnya kayak ya udah, Vincent menempatkan diri gak sih? Kan mungkin kemarin aktif banget lagi sugar rush kayak gue akhir-akhir ini. Kasih, aku tuh ngerasanya kayak diri aku sekarang tuh bisa memposisikan diri aku kayak aku lagi pengen diem gitu. Tapi maksudnya kayak diemnya tuh bukan berarti yang kayak sok-sokan jadi kayak sok cool kayak gitu tuh enggak. Maksudnya kayak ya udah gitu, kayak orang kan tiap orang kan ada ininya ya, mood-moodnya gitu ya. Tapi aku tetap semangat ketika aku perform, bukan berarti aku ada sesuatu yang kayak mempengaruhi performance aku gitu, enggak. Aku cuman ya udah. Gimana ya? Seharusnya itu enggak perlu dijelaskan kan. Sih kalian juga kalau misalnya udah bertambah umur juga pasti kayak ya udah. Yang kayak gitu kan bukan reflek, maksudnya kerja alami. Super shy, super shy. Jadi apa? Super shy, super shy. Ya Allah, kenapa dia dingin ya? Enak deh, aku tuh suka banget kalau Bandung hujan tuh kayak wah, Bandung hujan. Kenapa emang? Aku tahu sendiri, gue gak suka dingin. Iya, gak sih, kalau aku sih suka dingin ya guys. Aku dingin abis karena menurut aku gua aja AC 24 gak kuat ya. Demi apa? Gak kuat, bahkan itu pun yang dinyalain yang kita lu selalu lihat kan kalau nginep di atas terus yang dinyalain, gua gak bisa yang di bawah. Tapi gua gak tahu kalau kita tuh sebenarnya kuat dingin apa enggak ya juga ya, ya gak sih? Apa karena gua lagi nginep aja jadi dia mau dinginin AC-nya? Enggak, kok dia masih oke. Masih biasa aja berarti. Jadi emang gue yang menggigil di bawah. Super shy. Ayo bahas konser. Konser kemarin kan ada dua show ya, Nami sama Hanabi. Di konser Nami itu aku bawain unit song Kimi Dake Cucucu. Waktu dapet pertama kali unit song itu aku kayak gak nyangka gitu. Maksudnya kayak kenapa harus aku? Kayak gitu. Terus? Iya. Dalam reaksi. Kenapa kamu bereaksi seperti itu? Karena aku ngerasa aku enggak lucu. Enggak sih, bukan karena itu sih. Kayak aku ngerasa kayak itu kan punya 4 gulali gitu kan. Kayak aku kira gak akan dibawain lagi gitu kan. Terus masih ada Kak Feni. Apakah aku bareng sama Kak Feni? Gak taunya semuanya berubah total gitu kan. Yang kayak yang Namira Shonan punya gen 11 tiba-tiba dibawain sama generasi 3, generasi 6. Terus yang Alpukat dibawain sama Ola sama Onil. Jadi kayak emang kelihatan yang mau yang new era, yang semuanya wajah baru gitu kan. Oke. Kan setiap orang ada masanya. Iya, ada masanya ya. Mau gak mau kalau ada masanya harus move on. Iya. Iya. Iya gitu. Boleh menjadikan memorable tapi harus ingat juga seperti itu. Oke. Aneh ya. Lucu aja. Iya, terus aku kayak wow, aku dapat Kimi Dake Cucucu gitu kan. Terus bareng sama Marsha, Kelly, sama Flora gitu. Kayak, oh emang semua anaknya tuh yang lucu. Iya. Yang lucu-lucu gitu kan.
Terus ya udah. Terus itu apa lagi sih kalau di Nami tuh? Yang paling aku suka di Nami tuh main air. Oh iya, benar banget main air. Sumpah itu kayak wah, show satunya main air yang kayak aku suka banget, apalagi soalnya pas Durian Shonen kan aku di bawah tuh main air kan. Terus kayak nyemprot nyemprotin kayak weh Josephine Josephine nanya oh ya, kita bareng nggak iya pas Durian Shonen cewek juga punya Durian Shonen iya Durian Shonen air mata Namida Shonen kalau itu Namida Shonen udah Shonen Shonen ya jadi bingung ya maaf ya Durian Shonen Durian Shonen Josephine Josephine bedanya tipis cewek juga punya seleranya masing-masing tuh kayak semprot-semprotin gitu kan selera aku jamin. Terus udah tuh terus oh pas JR itu kan kita nyobain yang si jet-jet itu kan air jet itu kan water jet itu kan sapi ada kambing atau sapi yang lagi makan terus di depan kamera yang hidungnya gitu mirip kuda tapi iya sih. Nah, terus abis itu kayak aku benci banget sama Catherine soalnya waktu pas JR tuh dia kayak kak aku ya itu dia nggak mau gantian sama sekali sama aku kayak kenapa sih orang nanti juga yang nyoba kak Indah aku gitu kan terus kayak yaudah deh gantian berarti kamu 5% terus ya udah terus main air kita aku pindah posisi itu ada ini nyampe nggak nyampe Durian Shonen pokoknya asik banget show satu tuh menurut aku kayak seru banget gitu terus kita main prosotan juga kan waktu ini pas prosotan tuh sebenarnya serem gitu soalnya kan bukan gue doang yang bilang serem Nuki kan iya Nuki terus sebelum dicoba tuh dia bisa terbang ke arah kalian iya jadi kayak kalau mau turun tuh langsung kayak zrut kayak kalau bisa kita nggak nahan mungkin kita bisa pinggiran panggung itu bisa nyampe situ guys tapi ternyata pas show itu tuh dilapisin lagi pakai warna hijau itu kan jadi jauh lebih keset gitu dan itu jauh lebih iya mungkin soalnya itu kan LED gitu kan sebenarnya LED mau beresin ya thank you terus ya udah tuh aku naik perosotan pas yang awal-awal yang kayak kan kayak seru gitu ya kalau di sini di showroom ya. Terima kasih Allah. Tuhan menciptakan sapi. Kalau lu kalau mau kamar mandi tutup ya. Ya. Biarpun tidak cocok dengan orang-orang. Muntah. Kayaknya saking jadinya gue deh. Lipstik gue sampai gudagu. Lipstik aku sampai gudagu. Makanya gue gitu ya. Tadi makannya gini udah tuh abis itu show 2 tuh apa sih yang kerennya tuh pas bagian Adele sih aku bener-bener menantikan bagian nah, Adele ditakbirin ya katanya ditakbirin kayak okay, gitu kan terus abis itu apa lagi kok kayaknya ceritanya kayak kurang menarik gitu ya karena excitednya udah lewat oh, tapi masih terasa masih cuma kayak maksudnya kan kayak udah kemarin udah ya udah ini kan soalnya kita excited sekarang tuh buat tour iya itu maksudnya terus abis itu masuk masuk ke momen yang tidak disangka-sangka setelah bawain perform yang Yurika kan setelah perform Yurika Boku no Tayo itu adalah hujan padahal di situ kayak abis itu nextnya kan pakai yukata ya yukata kan maksudnya bajunya cantik tapi kita mau nggak mau harus cuman berdiri doang terus kayak wow kalian semua pada stay di situ kayak keren terima kasih banyak lo nggak ada reaksinya gitu sih ya yeah. Tapi aku suka banget sama bajunya Yurika pas ternyata di video-video
kayak semuanya member-membernya cantik-cantik. Emang, tapi di balik semua itu kurang nyaman gak sih sebenarnya bajunya? Ya, cuman ya, kan kita mah profesional ya. Member JKT itu mah profesional. Lu berarti orang Sunda banget tau ngomong kayak gitu. Ya, terus habis itu ya, tapi aku suka banget, cantik banget, tapi sayangnya aku nggak banyak foto karena di situ buru-buru kita ya, buru-buru. Tuh quick change buru-buru ya quick change buat yang nanya-nanya minta tolong banget kita 30 lagu berapa puluh lagu kita doang nih yang joget nih. Kalau dulu kan mungkin kalau konser-konser tuh kalau misalnya tim. Gampang ada fotonya tuh gara-gara ada per tim kan nggak bisa gantian-gantian. Kalau ini kan kebetulan tidak ada. Terus habis itu sampai akhirnya momen dimana kapten kita mengumumkan kelulusannya. Gitu. Untung gue di samping lu ya, kayak wow momennya pas. Sebenernya kita tuh udah nge, cuman kayak oh oke. Tapi kita nge-nya tuh pas ya udah diumumin. Iya. Cuman kita tuh punya perasaan kayak soalnya apa ya? Mungkin apa ya, kalian tuh jarang ngelihat momen kita sama Cishani ya. Kalau mungkin lu masih ada sering kan, sering show bareng kan. Kalau gue tuh kan kadang jarang kan, padahal kita kalau di belakang lebih dekat, cuman kayak jadi kita tuh kayak ngerasa kok ada yang beda. Terus Cishani tuh kalau apa-apa tuh kadang ke kita terus kan, kayak Mute, cerita apa kayak gitu, ada apa pas kayak informan kita sumpah itu. Padahal kita juga nggak ada update apa-apa ya. Iya. Terus kayak enggak sih gini nggak sih kok, aman kok sih hari ini kayak gitu. Kok hari ini kayak gitu, kayak gue kadang-kadang suka bingung kayak wow Cishani nanyanya kita gitu. Pantesan ini tuh bakso sem ini di, ini tuh aslinya tuh tempatnya di tempat SMP aku dan ini terkenal enak. Enak kan? Enak ya. Kenapa? Ada gue kita ngomongin apa? Oh ya, apa Cishani? Masya Allah. Muka kita sekarang udah gak mirip. Iya, gue lebih mirip sama Kak Gita kata orang-orang ya, karena sekarang pakai poni Kak Gita. Terus gue rambutnya udah coklat. Super shy. Abis sih pengen minta Ciko, mendingan kamu dateng aja besok ke Bandung. Pas minta Ciko sok kan. Banyak yang nanya, pasti aku bawa siap. Hei, kamu baterai kamu 3%. Ayo, udah nanti aku ganti. Jadi aku membawa super shine, super shine. Yang nomor 2 dan nomor 1. Wow. Wow. Yes, yes. Ini yang masuk ke base Twitter. Coba. Yang itu yang katanya lo yang masuk base Twitter. Gue belum lihat sih itu. Akun base apa sih? Enggak tahu. Nanti kita pakai diri sendiri. Super shine, super shine. 2% nanti ah males. Ya udah. Ini bukan kentut ya guys. Ini ada lantai. Orang pada juga nggak denger weh. Siapa tahu orang suka ngadi-ngadi. Kalau gue suka diada-adain. Iya Eli abis cepito kan dari sana. Terus waktu itu gue tau nggak sih kursi yang di kawasan gue itu yang itu kan itu ada ciki. Katanya Eli awas cepilit. Parah kan, parah. Maksudnya apa? Ih kentut tuh kan, gue pancing sih, udahlah. Gue masuk ke mulut lu. Gue selalu gitu kan, lu masih lucu ya. Gue kadang-kadang suka ini juga kok. Ngegas ya? Ngegas. Mute kalau ngegas lebih parah, dia mah lebih tidak ada ampun dibanding kalau bisa udah gak suka sama orang. Gak kak, kalau lu kok bisa sih gitu sih kak? Kalau gue tuh lebih, orangnya lebih... Emang gue kalau gak suka sama orang gimana? Kelihatan banget weh. Tapi bagus sih, jadi kalau misalnya kamu gak nyaman sama orang itu tuh masih bisa kayak no! Kayak gitu, iya kan? Big no! Kalau misalnya aku cerita sama Mute, terus Mute yang selalu lu tuh gak bisa kak, lu yang harus gak nolak, gini. Iya sih, tapi gue tuh kalau misalnya di depan orang itu gak bisa kayak iya kan? Iya, kayaknya kayak gitu, tapi justru kayak itu gak enak ya disitu gak sih? Iya, itu makanya gue sekarang berusaha untuk menolak, tapi tidak juga sih. Gue yang selalu ditolak orang.
keberadaan gue yeah. Gitu. Kamu enggak, kamu selalu diterima itu sama orang apa kebelablasan. Ya. Udah tahu sedih lagi. Ini ada itu kamu ditanyain yang ini ya. Sedih Cisani. Ya. Ini aku ada yang nanya kenapa sih disipit-sipitin biar kayak ini ya. Enggak, udah tahu nih. Minum. Ada silinder. Kacamata. Nah, kan saya kalau ada adik udah tinggal diem aja. Lihat ke kakak guys. Anak pink. Coba liatin kuku mermaid kamu. Udah ada rusak kerusakan di sini. Tuh lihat nih. Bukan kayak kamu ya Teh. Ini. Muta gue mau ganti posisi. Kamu mau duduk di sini nggak? Kita nggak mau sharing bareng. Iya gini. Duduknya kita gini. Es kucing kamu jangan lupa ya. Es kucing kamu. Ih, sampahnya. Ya, enggak tahu. Ih, teh manis banget itu kayaknya makanan. Iman, nek nih, simpen pakai ini. Rebahan. Super shy. Ini mau ngecas. Ya udah sini. Loh, kok dia enggak ada bercolok sih? Kata-kata gitu. Maaf ya, teman-teman Mute. Aduh, rebahan dia. Ih, disemutin kan, tuh kan, gue gak suka dia disemut. Mana? Ini ada semut. Taruh. Kamu gini ya, aku duduknya gini juga. Bentar, ini ada terus. Ini gak ya? Kok kamu bisa kelihatan di sini kak kamu? Ah! Ngomong apa sih? Anger issue. Di situ bisa ya Allah bunyi colok lah. Ya Allah salah lagi. Tadi mati aja nih HP gue. Wow. Super shy. Kamu. Ini boleh enggak sih minta kursi lagi? Buat aku tersipu. Buat aku mewah. Kalau ada mute tuh gue tuh nggak harus gini teh, ngerti nggak sih? Kalau di kosan gue yang gini. Ini kalian ngerti kan? Jadi kebalikan. Ya ini makanan gue udah gue buka nih. Tutupin lagi. Tutupan botol ini. Begini aja deh teh, sana. Kamu gitu aku gini. Ih bisa tuh kan? Kok tapi kalau ini kamu bisa kelihatan gede, kalau di sini kamu nggak ada. Apa ya? Karena kamera di situ dong. Wah, itu juga ya. Begini kali. Pinter lu. Iya. Bisa. Ya biarin aja maksudnya kayak ceritanya kan kita lagi duel. Apa sih? Gini, sinian. Sinian tuh gimana ya? Kayaknya lu bisa menjeblos ke sini. Ayo di komen nih kan tetap aja gue udah pakai gue mau deh kak lu udah pakai kacamata gue harus gini kentut lagi enggak maaf ya guys ini siapa yang ngasih ini ya lu bayangin waktu itu gue gini terus gue diketawain guru gue bingung bu kenapa tuh kayak disitu terus guru gue bilang bisa bener gak pakai kacamata gue bingung gue noleh kanan gini ya kan nggak kelihatan disitu ya soalnya kan ada silinder terus gue tuh bingung gue setiap beli kacamata tuh silinder gue nambah kok cakep ya gue di sini ya itu kan di kamera gue jelek cakep lah soalnya gue elik sih jadi cerita lagi apa nih pancing dong guys iya pancing
makasih Mahfud. Ini ada namanya Mahfud umur sama kamu. Oh ya? Yeah. 2004, gengs. Yeah. Jadi aku punya banyak adik. Ceritain gunting baju. Oh iya. Oh. Di showroom showroom di summer festival. Yang aku juga yang atasnya di sama Mutek. Eh, tapi itu kayaknya agak kelonggaran banget. Tapi gue pemainannya emang maunya gitu. Iya, kan gue pegangnya kayak nih. Bahu gue gitu kan. Itu terinspirasi dari Sui. Dari Sui siapa? Sui Twice. Oh, Cui. Cui. Aku suara gue bingung. Iya, jadi aku tuh cuma awalnya tuh cuma mau gunting punya aku kan. Terus habis itu tiba-tiba enggak sama gue, terus tiba-tiba iya, orang antri. Terus tiba-tiba Kak Siska datang nih. Kata aku boleh minta tolong enggak? Kak Siska kan ini ya, aku tahu kan Kak Siska tuh orangnya maunya yang perfect gitu kan. Apapun harus perfect. Terus gue kalau pas Kak Siska minta tolong ke gue kayak gini. Kakak yakin? Serius ya? Serius ya? Kakak serius ya? Gue tanya tiap gue mau potong, gue tanya kayak gitu. Soalnya aku tahu Kak Siska tuh maunya yang perfect gitu kan. Tapi ternyata Kak Siska suka. Jadi aku tuh bikinin Kak Siska, Vioni, Cijaslin. Pokoknya ruangan tim apa gen 7 plus Vioni dan gen 3. Dan gen 3 dan gen 6 itu enggak sih, enggak semuanya tahu. Kak Gita sendiri. Kak siapa ya? Cishani, Zi, Kristi, Cijaslin, Vioni. Hampir lah. Kak Siska, kamu, Kak Eli. Siapa lagi ya? Enggak tahu, lupa. Itu aku yang buat. Itu aku yang gunting-gunting sendiri. Sebenarnya tadinya enggak kayak gitu kan, cuman terus kayak Kak boleh enggak? Iya sebenarnya tadinya tuh enggak di cutting-cutting kayak gitu kan. Terus kitanya kayak kita mau kayak idol-idol gitu yang kalau encore song-nya tuh di apa namanya? Diituin, digunting-gunting gitu kan. Terus habis itu kayak okay, boleh yang baju putih aja ya yang digunting-gunting. Iya gitu. Ih, cakep tadi sini. Kayak gue pucet banget. Ya. Mute. Tolong ambilin kalian. Di sini ya. Sama. Super shy. Itu kamu yang warna piknik kok. Netflix. Dudung. Siapa yang pake lidi gini? Cerita lagi, kita dengerin cerita Mute ya. Tentang konser, soalnya aku udah bagi ya konser ya. Kan aku tuh banyak yang ngeliat video yang kayak Wede, Mute cuman bisa kayak gini apa katanya pas denger Iriana Cishani. Tapi tuh kayak pas denger Cishani ngumumin tuh kayak aku kayak okay. Tapi sedih juga gitu, terus kayak gue mau marah tapi gak bisa, ngerti gak? Tapi yaudah, kayak yaudah itu udah lewat. Selamat ya Cishani. Udah gitu gue sih lebih ngerasa kayak ya akhirnya Cishani kamu bisa bernafas lega. Soalnya berarti Cishani percaya. Iya, soalnya dia tuh maksudnya kayak ya percaya, menaruh percaya sama kita, berarti dia udah bisa melepas gitu. Pasti sebelumnya juga bebannya juga lebih gede. Makanya guys, kayak ya dukung terus sampai hari kelulusan di sana. Iya. Pasti berat lah ngumumin kayak gitu, gila. Iya. Kok kayak daun-daun gitu sih, Kak? Kan ini di Bandung. Bukan. Itu lumping ya? Bukan, kuda Eli. Apalagi? Klarifikasi yang dituci Shani ngambek. Itu aku ngambek cuman kayak gitu doang. Biasa saja. Hidungnya mancung. Gue pengen implant hidung tapi kayak hidungnya mancung. Orang diem-diem tau gue dong. Enggak, gue selalu bilang ke mereka, apa gue implant hidung. Tapi gue cakep. Aku tuh pipi aku tuh terlalu ini tau, terlalu nimbul gitu kayak
sampai justru kan itu yang bikin mirip sama Momo. Tapi tuh Zee itu kurang ajarnya tuh, dia bilang kayak gue dikira botox, ngerti gak? Gara-gara tuh kan berarti emang orang maunya gitu. Dia kan cantik ya. Kalau aku mau di dagu hidung, tapi kalau Jihin bilang sayang aku sayang kamu pada nggak jadi deh. Iya. Dah, belum tentu idol kamu suka dituwi. Oh iya, ya maaf ya Jihin. Super shy, super shy. Reaksi pas hujan, kan aku tuh pas MC ya, kan aku MC tuh yang setelah Boku no Taya. Nah itu tuh aku kayak, waduh hujan nih, gimana nih lanjutannya nih. Tapi aku tuh gak expect yang bakal kayak hujan nih, kayak gede gitu, yang kayak zoom gitu. Soalnya aku tuh ada di MC pas waktu itu kan, jadi kayak udah grimis. Grimisnya masih kayak setitik gitu kan. Terus tiba-tiba kayak makin hujan. Badai itu. Nah, itu tuh sampai yang kayak kita mundur gitu kan, yang anak-anak MC yang abis Yurika gitu kan. Terus pas kita balik perform balik ini pun kayak kita bingung kayak ini kali ini gimana kali. MC karaoke. Iya, MC karaoke. Terus juga orang-orang kan juga pasti ini kan takut. Kok takut sih? Iya, tak basah kan walaupun udah disuruh bawa jas hujan kan, cuman itu basahnya tuh hujan yang bukan pakai jas hujan plastik aja tuh cukup gitu kan. Jadi kayak wow. Terus udah, terus sedih banget apa ya pas nyanyi yang 365 yang sama Ibu Ci, Boku dan Uci no Uci ga. Hana Bi. Iya, Hana. Ah, ya semua mau. Iya, itu kayak momen tersedih kayak gua tuh ngerasa kayak sekarang tuh konser tuh kayak ada momen-momen yang kayak aneh tapi kayak itu tuh jadi teringat gitu. Kayak gue inget nih yang kayak momen yang kemarin yang konser yang Heaven kan kita all member, bahkan ex membernya ada dari generasi 1 sampai generasi 10 ya waktu itu. Terus gue sudah ada belum sih? Udah ya? 10 ya kayaknya diumumin doang. Iya, terus generasi 12 salah ngomong, bukan berarti ada ya, salah ngomong. Terus abis itu ya aja biar mereka berspekulasi, gak makin rame jadi gak boleh. Ntar kita mulainya nanti kan. Terus abis itu yang konser 11 itu di konser 11 itu, gue tuh entah kenapa kalau konser yang pas 11 itu ingetnya Ola, apalagi Seventeen. Oh iya. Seventeen itu bro, kalian semua nyanyi, bahkan sampai kita tuh gak kedengeran sama sekali lagunya, kayak hah ini gimana nih kayak gitu. Cuman kayak kalian karena semuanya pada nyanyi jadi kayak oke, masih bisa diikutin. KI ngechat gitu. Nih kalau mau ke kamar kabarin ya. KI okay. Nih showroom gitu. Terus abis itu yang konser Summer Fest ini, Summer Festival kali ya dibilangnya ya, bukan konser. Summer Festival ini itu sih hujan itu. Kayak wow, ada momen-momen yang tak terduga yang ternyata tuh jadi momen yang dapat diingat sampai kita tua. Gitu. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9? Tanggal 8 ya? Ini pasti yang nanyain disemprotin dah gimana pasti belum lihat, belum nonton showroom aku yang sebelumnya. Itu lu emang sengaja kan minta disemprotkan, lu bilang iya, lu mandi. Udah janjian, terus gue cepel tuh apa ya? Cepel bahasa Sunda tuh cepel tuh apa? Lengket. Terus kayak Indah tolong tembak. Iya, lengket, tolong siram. Aku tuh udah janjian tuh ke atas, dia nembaknya bener-bener jantung gitu. Iyalah, susah tapi nggak apa-apa karena ngerasa lengket kan, jadi kayak ya udah dari situ. Yosha,
Iya, sejujurnya aku gua kira tuh bakal, gua kira gua bakal dapet itu. Iya sama, aku juga pikirnya aku bakal dapet Yosa karena aku tahu kan Suki Miso tuh kan dari Sanders DNT ya, dari kan Notameni. Nah dulu tuh aku suka cover itu, aku ngerasa kayak aku keren gitu kan. Terus habis itu pas dibawa lagi kayak, iya aku gak dapet gitu. Tapi ternyata aku dapetnya Mango Number 2. Terus Mango Number 2 kan lagunya kayak tentang yang kayak anak kecil yang mau sesuatu dewasa gitu kan. Nah, pas banget nih sama gue gitu. Sekarang kan aku bilang, Muta ini lagu lu tau sekarang. Ya. Terus aku kayak, ya udah deh, nggak apa-apa deh, Mango Number 2 kayak Mango Number 2 gitu. Tapi aku kayak pengen keren yang kayak Suki Miso. Kayaknya kalau gue jadinya ngakak nggak sih? Kita tadi udah makan bakso tulang rusuk. Iya ya. Asin. See you di Banjarbaru. Oh iya. Kita ke Banjarbaru juga. Tadi aku melihat member ada pernah enggak sih kelupaan bawa koper? Paling yang sering kelupaan tuh tas lempang, sling bag. Iya, gua aja sering ketinggalan di teater bisa 2 hari. Tuh kan kak, ada semut kan kak? Dari mana ya asalnya ya? Dari mana terus kemarin tuh pas konser kan viewer terus kayak apa namanya hetik kan si Katrin ketinggalan tas. Iya tuh gue bingung kayak kenapa kok bisa ketinggalan tas karena kayak kita tuh udah megang tentengan tote bag jadi kayak ngerasa udah aman semua tuh barang tuh di situ gitu yang penting tuh kayak ngerasanya ya. Tapi kan udah tahu kayak lu berangkat bawanya apa aja gitu. Iya sih nggak tahu sih otak sih. Mau jangan ngomong kayak itu ntar gue ketinggalan juga macam-macam. Maaf ya. Tapi kalau kamu kayaknya bisa jadi enggak juga. Soalnya kan tentengan kamu tuh jarang bawa tentengan, Teh. Nah, itu gua bawa 2. Enggak, maksudnya kayak gitu, Dok. Maksudnya kalau teater atau apa kayak gitu. Aku biasanya kalau teater bawa tote bag dan sling bag aku gitu. Oke, mau kerja gitu enggak sih? Iya, Pak. Saya biar aja. Enggak tahu ini baju mak gue. Siapa namanya? Nggak tahu ini baju mak gue mirip tapir kayaknya ini rusak deh ini rakun emang emang iya nih rakun tahu kan iya sih gue juga nggak tahu juga Rika Alza Irvin, terima kasih. Guys, kalau misalnya selagi masih ada Cishani, kayaknya kurang sopan. Maksudnya kurang sopan gak sih kalian ngomongin kayak the next Cishani? Maksudnya kayak next captain kayak gitu-gitu. Selagi ada Cishaninya, ya kita menghargai. Ya, terus gue udah gak mau bahas-bahas yang kayak sedih-sedihan lagi. Mari kita happy karena sekarang kita lagi mau tour. Besok kita ketemu, masih ada hari esok masih lama tidak perlu sedih apa ini aci ada ini tuh ternyata ini apa coba baca can hear or our menu tuh kan ada kan kata gue juga ada kenapa sih ngumpet our menu nih kan gue juga mau pesen ya. Dari mana na tapi nggak gambar gambar. Aku 2x2=4. Gambar apa? Request gambar yuk. Gambar masa depanku. Coba. Sesuatu yang creamy-creamy deh, Teh. Donat yang bisa bahagia. Udah suka.
dengerin ada suaranya. Bandung hujan nggak? Hujan. Oh iya, tadi kan kita berangkat ya. Terus pas di rest area tuh kita makan, dan salahnya tuh aku tuh tidak pipis gitu kan. Iya. Saya turun, saya mendingan ngejalan kaki gitu kan. Ya udah. Oke, kita jalan kaki ke minimarket dan kita pipis. Mimina tidur. Pipis. Jadi Ote yang akan menjawab kalian. Apa? Apa lagi? Puasa apa ya? Oh iya, kamu mau pesen surabi nggak? Tapi nanti aja deh. Di manis sih, tapi surabi itu Sunda. Kayak surabi. Iya, nanti deh. Mirip-mirip surabi. Pukis? Enggak. Lupis? Apa lupis? Serabi, dia tuh jadi kayak santan itu yang asin, adik. Tapi di sini tuh biarkan aku menjaga perasaan ini, menjaga segala cinta yang jaya. Stopkan. Boring. I go by that for mana nih? Jauh deh. Aku kemarin dapat hadiah baju bobo. Ini dia loh, oh. Kan gue udah berpikir enggak jadi, nanti aja deh. Nanti pakai baju ini aja lagi. Apa? Buat joget-joget. Iya, enggak apa-apa. Gue mau baju ini juga. Enggak kan mau ganti ya? Terus pakai celana ini biarin aja. Pakai celana pendek. Dingin banget. Iya. Udah pakai itu aja. Aku suka banget baju aku yang buat di Semarang. Aku merasa cantik. Nanti tuh shoot ya sama aku. Yang mana? Yang udah kaya? Udah kan? Gak tau kita mau bahas apa sih? Iya, aku juga bingung kan. Kadang mereka cuma ngeliatin orang gabut, nontonin orang gabut. Orang gabut nontonin orang gabut. Orang-orang ngiranya gue potong rambut ya, padahal gak tau. Ini tuh rambut itu zambang ini. Kan? Itu zambang. Ini Himeka. Bukan zamban, itu zambang. Jambang. Besok jangan lupa to shoot. Iya, besok jangan lupa to shoot dan meet and greet. Iya. Adai. Dan semoga besok lancar. Amin. Cerita lagi dong, Teh. Kamu cerita, kan konser udah selesai emang. Konser? Abis itu ada apa sih? Abis konser, gue lupa. Abis itu kita latihan mulu soalnya. Iya, weh. Kita latihan terus buat ini. Kasih kita topik, terus nanti kita ini cerita-cerita bahas itu. Oh, kemarin aku idein live. Oh, terus, iya. Sumpah. Oh iya, lulu ya? Iya, gue jadi gue yang ikut tegang juga. Yang uji adik kenalin. Maksudnya gue bingung, gue akur. Gitu kayak, aduh gimana nih sama Pak Abus ya, gimana ya. Terus kayak, gue kan gak, kayak maksudnya kayak gak into yang cerita lulu nembak-nembak itu kan, cuma tahu doang kan sekilas kan. Terus kayak, aduh gimana ini, saya membahas apa nih. Aduh, saya takut salah kata nanti saya.
nominal ini saya dipotong. Aku salah kata. Ya sih lebih ke kayak gitu sih. Dan lulunya pun kaget juga. Ada gitu tiba-tiba. Ada dia datang, teh datang terus kayak gue suka Meng, apa yang gue lakukan, Meng? Kayak maksudnya itu lulu loh. Kenapa gue yang kena gitu. Lucu, tapi lulu lucu banget. Terus gue jadi ketawa. Gue jadi kayak ketawa terus ngetawain lulu. Tapi gue juga tegang, enggak tahu harus ngapain. Ya itu sih. Tapi kita kalau misalnya kalau konser gitu gak bakal nggak sih siapa aja orang yang kita tembakin, kayak lupa aja. Iya, kita cuma ngelihat papasan udah lewat kayak oh orang ini dah gitu kan. Kemarin aku ngelihat Kak Haruka kan. Iya Kak Haruka. Gitu. Cuman sekali lewat karena ya udah kayak kita nganggepnya kayak bukan nganggep sih masih kayak yaudah kita emang lagi perform aja. Iya kita lagi perform jadi kayak ngelihat kayak apa ya? Kayak kayak ngelihat banyak orang terus kayak yang ya udah gitu. Wah jangan tanya yang nggak ada. Oh, kenapa? Nggak. Coba kasih budek gue makin nambah tuh. Emang gue bilang apa? Tapi gue bisa nebak nada. Cara gue ngomong apa? Enggak sih, enggak bisa. Itu tadi gue, males banget. Mana canda, itu canda. Ih, gue kayak kuku mataku jadi akan ada saat-saatnya. Enggak, jangan dong, kok mataku normal. Nah, ini karena komennya kecepetan. Apa tuh? Chef Arnold kenapa? Oh, banyak yang rame itu ya? Kenapa emang? Hey, banyak yang nge-tag aku seblak katanya. Iya, tadi tuh aku nyari seblak sebenarnya, tapi nggak ada. Kenapa? Nggak apa-apa. Iya. Nyari seblak sebentar. Isti kan packagingnya? Eh, ini kayak gini ya? Yang itu dong, ambil. Ini gue mau kasih apa aja, apa stuff aja. Brownies-nya Tante Mimo. Aduh. Kan enak kalau punya adik. Gitu guys. Eh, jangan ntar semutin lagi kak. Enggak. Gue tuh biasanya makan brownies sama gue tuh pakai susu. Ada yang biasanya pakai susu? Mau susu? Gak ke bawah. Males. Ih, Cena, suapin. Enggak dulu deh. Cena, jangan gitu, Cena. Kalau misalnya di kamu ini ada yang saya suapin dong, suapin. Jawaban kamu gimana? Beli. Iya, bagus. Suapin, belilah. Nih, mana? Salah ini. Feel your Ramadan with. Ya Ella, ini udah gak Ramadan, gimana sih? Kakak gue gak bisa nyetak stiker lagi apa ya? Nih, baca. Super shy. And I go down here smile. Ambil aja apa? Bau jikong. Ya, nyampe. Asal wajib sama. Tadulah ya, brother.
Iya dong, berdua aja. Emang sekamar maunya berapa orang, guys? Powerpuff-nya lucu banget. Masih enak ya? Masih. Manis banget ya? Manis enak. Ini dia kita tunggu. Mana orang-orang gua bilang gua suruh potong-potong video gua minum teh pucuk sama pakai Nivea kagak ada. Di daerah merek lain ada. Terus Cishani lihat. Emang beraninya lah. Belakang doang lo. Berani belakang ngapain? Ini dong cerita. Kamu umur berapa sekarang? 18. Cerita di umur 18. Ngapain emang? Kalau biasanya kan ada cerita, umur 18 aku ngerasainnya gimana? Belakangan ini aku gimana? Kok gue gak ngetes? Kegoyang-goyang I think. Kalau umur 18 sekarang gue ngerasa lebih banyak tanggung jawab yang elit pun tahu. Iya. Terus 18 cemut 18 pagi ya rasa lebih. Kayak gue sekarang tuh gue berusaha untuk memperlambat diri gue. Bukan maksudnya gak memperlambat. Aku tuh kayak mau apa-apa tergesa-gesa lu tuh. Tergesa-gesa. Iya, emang jadinya kayak brutak. Padahal kayak santai. Bisa selesai kok. Kayak misalnya contohnya hari ini. Hari ini kan kita tuh di standby-nya itu jam 10.30 ya. Terus sedangkan kakak gue tuh lagi les piano kan. Terus habis itu mama gue bilang, udah di rumah? Enggak, ke tempatnya, tempat musik. Terus abis itu mama gue bilang, jalan 10 aja, bisa jalan jam 10 tuh nyampe. Kalau lewat tol nyampe. Terus gue kayak mikir, enggak bisa. Kita harus lebih cepat nyampenya. Dan padahal jam 9 tuh gue masih bisa bobo-boboan. Tapi gue jam 8.30 gue udah mandi. Sedangkan gue bangun jam 8. Terus gue sama nunggu itu tuh gabut, padahal badan gue capek banget. Gara-gara kan tadi malam tuh kita abis packing ya. Kan semalamnya tuh aku PRJ kan, Jakarta Fair kan. Iya. Terus abis itu Jakarta Fair. Abis itu aku belum packing. Biasanya tuh kan gue paling semangat packing kan, karena gue ngerasa packingan gue tuh rapih gitu. Bisa seminggu sebelum. Yes, Mutia tuh orangnya seminggu sebelumnya. Terus dia yang suka bagi-bagi listin. Iya, jadi listnya aku udah listin yang kayak misalnya baju GR-nya, baju tour-nya, sepasang-sepasangnya itu udah aku siapin gitu kan. Terus biasanya yang suka minta tuh Ola. Terus udah tuh. Terus akhirnya gue kayak
mau udah berangkat sekarang aja gitu kan. Tapi gue tetap nungguin kakak gue. Nah gue tuh sebenernya benci banget tuh kalau misalnya kakak gue tuh janjinya jam 10, tapi udah lewat 5 menit. Dianya santuy ya? Iya dia udah lewat 5 menit, sedangkan gue kan harus 25 menit lagi nyampe. Terus gak taunya pas nyampe, aku gak telat sih, karena ada yang lebih telat. Iya. Karena ada yang lebih telat, dan aku langsung duduk di bis dengan semua barang bawaanku. Dan hari ini tuh member-member tuh pada pesen brownies. Jadi aku harus membawa sebongkahan dus untuk kubagikan kepada teman-teman yang mau pesan. Jadi intinya harus adalah belajar, harus ingin belajar lebih santai. Lebih santai. Yeah. Terus terus apa lagi ya? Lebih santai itu yang pertama. Jadi aku memperlambat pergerakan aku yang sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir kayak karena gue terlalu cepet, jadinya justru tuh terlalu lambat untuk dilakuin gitu loh. Kayak gue tuh ngerasa pasti ada yang penuh, ada yang ketinggal. Iya. Dan nggak selesai satu-satu dengan benar, jadinya di multitaskingin tapi nggak selesai kan? Iya nggak selesai-selesai. Dan itu jelek menurut gue. Ya nggak apa-apa. Jadi abis ini lebih saat dikerjainnya satu-sat. Itu lo pakai apa? Oh itu. Tinggal satu lo mau apa nggak? Enggak. Yaudah. I don't like melon. I love watermelon. Watermelon lah. Semangka. Semangka. Melon. Melon apa? Melon. Melon jus. Emang melon jus melon enak. Ada pernah nyobain? Gue jus cuman jus jeruk doang yang mau. Jus strawberry aja gue gak suka. Nih. Iya. Apa lagi ya? Oh, gue mau tidak terlalu marah-marah. Sama gue tuh sadar kalau misalnya gue beneran judes gitu, ngerti gak? Nggak, lu tuh kalau menjawab sesuatu tuh sebelum apa-apa tuh udah ketus. Tapi emang sih kalau sama keluarga pasti kayak gitu sih. Kayaknya gue juga kalau misalnya apalagi capek kayak gitu pasti ketus gitu jawabnya tuh. Iya, padahal itu udah mode biasa gue. Ya, biasa kan. Kayak gue tuh ngerasa, apa emak gue ngerasa gue berbeda gitu ya. Padahal emang mama, aku di tahap dimana aku sedang mencari diriku. Seperti itu. Seperti itu. Shanti, Shanti. Oke. Okay. Ini orang ada aja yang nanya September ke Makassar gak? Kita aja kerjaan dulu ini ya, bentar ya. Satu-satu, kita gak tahu siapa aja. Kalau mau ketemu cepet, besok. Iya. Kalau mau ketemunya di mana tadi, Makassar? Gak tahu nanti. Tungguin. Nah, pilihannya itu doang. Mau ketemu cepet apa enggak? Besok perform jam berapa? Jam berapa? Nanti kita kabarin. Nanti kita kabarin. Stay tuned. Oh, jam 8-an gak sih? Jam 7? Mungkin. Mungkin ya. Biasanya kan sejam segitu. Selesai aja. Bentar lagi gak sih? Atau dia ada cara? Gue ngerasa ngeliat tas gue itu gue selalu happy. Gue pengen bawa tas gue setiap hari. Masih ada CJ kan? Super shy. Super. Kapan ke Manado? Aku juga pengen. Manado tuh yang itu kan yang ada ininya yang si... apa namanya? Apa? Yang lengket-lengket itu. Tahu apa? Itu. Apa ya? Waktu itu pernah ada yang Papedo. Papeda. Bukan, Papeda yang itu. Mana ada bukan? Aku cukup kangen sama Jihyun. Jihyun, enggak kangen kamu. Iya. Dan jangan membuat ekspektasi lebih. Iya. Tapi kan gue mah enggak, kayak maksudnya kayak ngerti kan? Ya, enggak idol. Ngaidol guys, ngaidol. Selama dia belum merasa terganggu, gak apa-apa. Iya. Kan Jihyun juga gak tahu. Gak tahu, iya. Makanya gue tuh kayak, nih ya guys, aku tuh apa yang mengurangi tuh karena takut nih.
kayak apa sih namanya tuh, dia tuh tahu, bukan yang malu kayak gue malu sama jati diri gue fangirling, tapi kayak maksudnya tuh malu kalau misalnya udah sampai dia terus maksudnya dia nggak nyaman, ngerti gak sih, Re? Ya, kayak gitu kan, kayak gitu aku tuh takutnya, maksudnya pasti ada ras kayak gitulah kan, kamu juga kalau dikontenin itu. Terus ke terus kayak misalnya mungkin yang ngeliat atau gimana, secukup. Jadi kayak aku kayak maksudnya konten aku tuh sebagai ngidolin aja, tapi ngidolnya tuh kayak ya gue beli PC dia, terus gue info nih gue nonton konser dia, ya bukan kayak mami papi lagi gitu, nggak mau mengurangi guys. Udah cukup kayak, ya? Iya cukup. Jangan terlalu berlebihan. Iya. Soalnya aku juga dulu tuh kayak aku tuh dulu tuh kayak gitu tuh karena kita tuh maksudnya nggak apa ya, maksudnya kayak ya udah kayak orang gabut aja gitu sih. Kasih kak bingku. Kayak gitu guys, jadi kayak aku merasa kayak mengurangi soalnya ya. Terus aku merasa kayak mungkin ya nggak tahu juga nyampe atau enggak, mungkin dia nggak tahu juga, belum tahu juga, tapi kan pasti ada saatnya juga nanti dia tahu. Terus aku kadang malu sendiri itu kayak maksudnya ih kayak ngapain gue dulu melakukan hal itu kayak gitu. Kan kamu bilang impian kamu kalau ketemu Jaehyun iya. As an idol kan? As an idol ya, gue juga bilang ke mereka, gue tuh kalau ketemu Jaehyun tuh pengennya tuh bukan yang kayak jalur fangirling, tapi pengennya tuh ngejar dia tuh, bukan maksudnya jadiin goals dia tuh sebagai kayak ini goals apa namanya, satu stage gitu. Aku juga mau ketemu kakakku. Siapa Momo ya? Iya, JKT48 dengan Twice. Wah, keren sih. Tapi itu proses yang bukan orang tuh makin diomong itu makin gitu. Ya amin. Makasih party. Di seluruh jalan. Siapa yang kangen lagu itu? Sama. Seluruh dunia lebih baik. Kita mulai saja partinya. Tak usah berdekat. Jarang tahu aku tuh ke daerah Jawa Timur yang Surabaya. Jawa Timur tuh di mana aja? Surabaya, Malang. Iya, gue juga enggak jarang ke Bandung. Jarang, aku juga sebenarnya pengen banget ke Malang, Surabaya. Batu, pengen nyobain ke Batu. Iya. Bukan maksudnya Batu, Batu daerah ya maksudnya. di Cina ini tahu ada orang masak pakai batu. Oh iya, gue bingung. Kulineran gitu. Jadi makannya cuma diisep-isep doang gitu. Tapi kayaknya seru untuk experience makannya. Kayak tadi tulang aja tuh diisep tuh, itu nyerap airnya. Iya, kalau batu gimana? Ya nggak tahu sih, belum nyobain. Kalau batu kan berarti itu batu nggak menyerap minyak-minyak gitu nya. Oh iya, menyerap dosa gue boleh lah. Tapi buat yang nanya model rambut, aku sempat nggak tahu. Aku ini rambut dulu gagal, bukan gagal, maksudnya patah. Jadi panjangnya tuh segini, modelnya kayak wolf cut. Mungkin kalau misalnya orang mau nyari tahu namanya wolf cut deh. Buat yang nggak tahu rambutku modelnya apa? Ini make up. Modelnya Mucang cut. Mucang. Bandung dingin ya? Iya dingin. Dingin guys. Strawberry pizza. Jam berapa kak sekarang kak? Tuh jam 2.45, jam 9 kali udah. Jam 21. Biasanya tuh gue tuh paling sedikit tuh 3 jam. Malah kemarin-kemarin tuh gue paling sedikit tuh 5. Cuman gara-gara waktu tuh kita kegiatan terus jadi 3 jam paling sedikit. Setengah jam pernah gak? Stay. Bisa jadi mulet juga. Nanti mulet. Ya. Nanti aku mau ganti, mau pakai. Oh iya nih, aku bawa ini teh. Kumudu. Pakai dong topi baretnya kan? Iya, makanya gua. Jangan lupa keluarin chargeran itu, Pak. Hah? Chargeran yang itu. Yang buat bisa digis. Oh iya. Itu kan. Warnanya iya sama ini. Nah itu pink, pinknya bagusan ini. Iya, gue mau pakai ini. Ya udah.
Ini yang gue yang kayaknya itu kurang cocok deh. Kalau misalnya ini yang ini pokoknya waktu itu cuma ada setrika. Iya. Guys, wah cocok sama baju kau ada nih. Iya iya bagus. Pada ada ini sih hitam ya. Oh iya. Gue bahkan bawa 3 topi, 4 topi. Ngapain? Gue bawa 5 sepatu dan 4 sepatu dan duanya tuh gede-gede. Mending sih lihat. Mana topi. Tapi gue tuh kalau pakai topi itu suka pusing tau, nggak kuat lama-lama. Iya sih, makanya tadi juga gue lepas. Review satu, topi. 2 3 4 review topi 5 lagi satu lagi 5 6 nah nggak tahu ini mau dipakai kapan, pokoknya bawa aja dulu. Gue mending ke kelebihan kok. Lebih baik kita mulai, Shay. Eh, gue pengen beli koper yang 30 inch, ah. Ay, itu juga udah gede. Tapi kayak gak guna ya sebenarnya ya, buat apa sih? Kayak udah itu kan aja cukup, kita aja cukup. Tapi gue warna-warni, padahal gue gak kemana-mana, ngerti gak sih? Ini simpan warna. Oh iya, bener banget. Mungkin. Ih, lucu banget. Nanti aku udah bilang sih, aku bakal pakai ini. Ceng ceng ceng. Coy, apa? Tebak. Tali bening, Be. Lu jangan kaget ya. Kamu siapa? Ini gue beli ini nih. Ini mandi yang kecil, tapi lu enggak demen. Aku sukanya bentuk anting yang besar. Aku besok mau pakai ini. Aku bawa yang kamu, cuman enggak tahu harus aku kerubuk-kerubuk. Aku sukanya kerubuk yang besar. Ada ini gue beliin gede, tahu. Lalu beli ini di mana? Nih, gede. Iya nih yang kayak gini, aku sukanya yang kayak gini. Yang bling-bling kayak gini nih, guys. Peralatan cewek-cewek tuh demennya yang begini-begini. tapi yang besar-besar nih lucu banget. Ih, lucu banget, Kak. Ntar lu mau pakai yang ini? Enggak tahu. Mau yang kayak ini. Oh, gede. Ini yang kamu nih, makasih ya. Ini punyaku. Ada tau yang gede lagi mana ya? Kalau buka yang ini enggak? Ya lucu liat. Buka yang ini enggak? Ini yang kita perlukan sebagai member ZKT itu yang seperti ini, guys. Buat kalian yang mau ide gift member kayak gini. Sebenarnya kode tapi kayak maksudnya member-member tuh butuh yang kayak gini, ngerti gak sih? Suka. Suka. Kebutuhan. Ya lepas. No, dek. Lalu ini beli kapan? Kemarin kata gue belum datang, ternyata datang. Mau tokonya? Harap-harapkan. Mau tokonya? Cucu semua, kayak kok mau anting-antingan kayak gini. Kita mau naik, mau nyetir cucu. Ntar lu ambil aja memang. Ada gede banget, lihat no. Lucu banget demi apapun. Kok mau coba? Makanya gue tadi tuh kayak galau ya, kok nggak datang gitu ya. Tapi gue tuh jarang akan jangan hilang. Nah itu masalahnya, gue selalu menghilangkan anting. Oke, lo beli tempat anting. Gue juga nggak ada sih nih yang tempat anting. Anting lo aja segede ini. Cukup tapi terus gue tuh kalau justru kalau misalnya di dompet gue hilang, karena gue juga suka menggunakan dompet. Terus kayaknya yang kalau dompet tuh buat yang carnival gitu dong. Ya. Demi apapun cantik, aku mana boleh pakai nggak yang ini nih? Boleh. Tapi aku yang mana? Yang mana? Lucu. Tapi kamu dulu yang milih, aku nggak tahu, aku belum tahu juga nanti. Aku juga nggak tahu. Aku tapi yang udah fix ini yang besok kain. Coba pakai mau. Aku mau pakai ini buat show. Bajunya mau yang hijau ngambilnya. Coba tebak kita pakai baju apa? Nggak ada yang tahu kan? Ya, juga nggak tahu. Terus aku suka nih besok jadi mermaid. Apa yang ini? Besok jadi mermaid. Ini siapa? Ini cantik, Kak. Ini siapa? Punya lu. Oh, ini iya. Punya lu semua. Lah? Iya, suka. Oh, iya. Anting-antingnya mau tokonya, Kak. Oh ini aku mau besok mau pakai ini.
Cici ya, asik ya jadi cewek. Iya. Ntar gue kalau punya anak, gue tau sih kepalanya. Pusing banget ya. Lucu banget. Anak gue mau pertama mau cowok, tapi kayak maksudnya mau cowok biar bisa ngebeliin anting-anting buat anak adik. Gue juga maunya kalau punya, ya rusak maaf ya. Ah. Ih, gue merasa kurang kalau kayak gak boleh gitu, ih. Iya, maaf ya. Udah cukup. Kamu mau pakai yang mana yang ini? Gak tau, nanti dia lihat nanti, kan nanti kain mau masuk sini juga kan, kamar sini. Jadi gak kita fashion show malu. Pak, tapi aku mau yang minjem. Tapi dia tanya dulu, dia balesin dulu chatnya. Jih, kita sebelum berapa sih ini? Ini gue merasa ini lucu, ada satu lagi tuh. Gue tuh ngecuk-cuk. Kemarin gue ketemu. Tapi kayaknya gak ada deh, karena stoknya. Aku mau besok mau kesana sama ini. Kita pisahin dulu, kita masukin ke tempat make up. Aku gak tahu, bawa aja dong. Titip tas gue deh, gue yang bawa. Apaan? Ini. Enggak! Gue besok mau pakai yang Kak Iin. Yang tapi kalau kok yang panjang tuh like kepanjangan gak sih? Yaudah deh besok. Ceng 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 ceng. Siap untuk bertemu Mermaid Lee? Are you ready? Tapi harus di ini, harus di streaming lagi. Steam. Lu gak punya wig warna merah, Kak? Iya. Coba dah. Ngomong. Ini ya, enggak apa-apa deh. Katanya jangan cari member yang gak ada. Katanya gitu. Orang mending. Lagi ya? Lu cuma bawa ini dong? Yang lama-lama buat belt. Jadi kalung tapi gue jadiin belt. Muat emang. Buat belt. Jadi kalung tapi gue jadiin belt. Muat emang. Pinggang lo kecil tuh. Tuh kan gue merasa mulut gue tuh jahat gitu loh kok. Iya lah, ini nih yang waktu itu dulu. Itu lucu, iya. Yang gak jadi ini di Bandung, gak jadi. Tadi gue udah mikir apa gue pakai baju Bandung yang kemarin aja ya. Gue juga, tapi kayak waktu itu gue kan, pakai buat apa ya. Udah setahun yang lalu. Gue takut gue buang sial aja, gak jadi deh. Ini nih ya, jadi dia tuh kalung. Terus gue sambungin lagi sama kalung lain. Jadi muat. Muat. Kita bawa. Aduh, kalung-kalungan, anting-antingan. Kita tuh sebenarnya lebih ke anting gak sih, Kak? Anting yang suka. Soalnya enggak, kalau soalnya kalau perfume juga yang dibolehin tuh pakai anting. Kalau kalung kan enggak boleh. Maksudnya enggak pakai bagian dari perfume itu. Kaki gemes. Iya, besok jangan lupa to shoot. Aku jadi mermaid. It pass. Iya, what? In our what is our accessories in my bag. Tapi aku enggak begitu suka kalung. What in our what is our accessories in my bag. Tapi aku enggak begitu suka kalung tau. Kalau suka kalung pun sukanya yang tipis-tipis. Ini doang kalung tebel gue. Ini pun aku baru beli. Ini kayak anak kecil lagi ulang dia ulang tahunin bajunya gini ya. Terus gue pamannya gitu ya. Paman. Paman mutu. Nih, aku tuh ngerasa aku kayak kurang kalung-kalung gitu kan. Gue kan biasanya suka ngeliat kalung tuh anak-anak yang pakai tuh biasanya kayak kita. Emang dia suka pakai? Dia suka pakai. Kok gue jarang ngerasa enggak? Gue tuh yang sering lihat tuh yang pakai kalung-kalungan tuh si Adele tuh. Adele kan. Aku tuh biasanya lebih ke anting ketimbang kalung. Kalau aku lebih ke 5 menit lagi Kak, lu bilang jam 9 saya tadi. Ah iya. Kan jam 21, jam 21. Jam 21 ya jam 9, 5 menit lagi jam 9. Iya, makanya. Sabar. Tersimpan dalam pouch. What, yang iya, pouch. What's in mute pouch?
Coba guys, kalian tuh kalau misalnya lagi traveling tuh butuh banget travel organizer yang travel bag gitu tuh bikin rapi banget. Oh my god. Gue gak mau unpacking bag-bagnya karena kita bentar aja langsung berangkat. Nyampe buka lagi koper. Kayaknya gue pengen beli lagi deh warna hijau. Yang pokoknya warm, spring warm gitu. Karena kulit aku cocoknya gitu. Hajima! Dompet gitu aja ya. Itu isinya. Lo beli di mana? Nih. Dapat. Udah dari sananya maksudnya. Oh iya, waktu itu masih ada. Ini parfum. Aku bawa parfum yang aku suka banget. Yang itu yang tahan lama banget itu yang aku suka banget. Terus aku bawa ini untuk kuku. Karena kukuku sudah rapuh. Rapuh banget. Dan ini ada sisir yang sangat kuat untuk rambut gue, tapi kayaknya udah gak kuat lagi sama rambut gue karena rambut gue sudah se-se-nya kuat. Iya, kuat. In my bag. Ini tuh aku tadinya tuh gak akan beli tas, tapi karena aku 2 menit lagi deh. Yaudah, kali balik. Tapi karena aku merasa aku butuh, terus aku gak mau bawa tote bag gembolan, tapi aku mau bawa tote bag, cuman ya udah. Ini ada pouch obat. Ini tuh gak, ininya hilang. Terus ya, ada perobatan, ada menolak angin. Ini obat apa ini? Terus aku bawa kacamata dua, ini satu. Tapi ini tuh ternyata kayak ini kedudukan deh, aku lupa. Semenjak hilang dia bengkok modelnya. Enggak deh, udah gue benerin, rapi lagi. Tangan gue emang sombong ya. Tapi gue tuh kayak peri perkakas Tinkerbell. Gue yang rusak, gue bisa memperbaiki. Semenit lagi. Oke. Tuh ada ini lagi. Tuh. Simpennya. Iya. Ada ini buat menulis-nulis urutan lagu yang harus aku hafalin. Kita harus menghafal abis ini. Iya, ada ini teh gue bawa ini. Ah, yes. Nah, permen ini sebenarnya permen yang bukan aku suka, cuman ya udahlah. Hand cream. Bukan hand cream. Ini dua parfum. Ini yang aku suka. Iya. Ini sih kalau di gue merek tetap kelihatan. Kalau lu enggak, ya makanya gue tutupin di dulu kan. Ini harusnya dikecilin cuman ya udahlah, enggak gue enggak bisa tahu pakai jam. Gue tuh sebenarnya justru gue mesti tidak cocok. Gue tidak. Harus pakai. Oke, ada jam 9. Udah. Ada. Ada litin-litin dan jangan lupa untuk membawa jam Jaehyun. Untuk semangat. Dan ini kemarin dari Bapak Will disuruh bagiin, nanti aku bagiin ya buat teman-teman. Coklat. Mint coklat. Mint pedas dong. Ya, enggak dong. Sepertinya seperti itu saja. Seperti itu. Oke, aku mau absen karena abis ini kita mau siap-siap. Ya, mute dulu deh. Oke, pertama ada Kak Rivo, terima kasih. Kak Ripka, terima kasih. Kak Ventiko, terima kasih. Kak, lu bisa baca Hangul ini enggak? Mana? Gua kalau manggil dia Anyong Aseo dong. Enggak kelihatan. Ini nih. Kan mah ada kacamata. Bahkan ini. Mana? Ini nih. Irham.
Iya benar berarti Irham. Terima kasih Kak Bingo Merah, Kak Maspu, Kak Anan, Anandra, terima kasih Kak Kakek, terima kasih Kak Devano, terima kasih Kak Bayu, terima kasih Kak Arya Mutiana, terima kasih Kak Adi Vijay, terima kasih Kak Nina, terima kasih Kak Daktiktuk, terima kasih Kak Wan, terima kasih Kak Bakmin Jawa, terima kasih. Yeay. Terima kasih buat giveaway juga ya teman-teman. Dah. Oke, aku ya. Kita ke kamar ibu ya. Ya, abis ini ya. Amanah ya. Oi. Terima kasih untuk Dede Malvin, terima kasih untuk Nina, terima kasih untuk Azvi, terima kasih untuk Panda, terima kasih untuk Ray. Sleavan, Aksa, Embun, Cingputia, Chorum, Pen, siapa tuh? Ohiku cuman Ohi. Benerin dulu tuh. Typing. Jika dapat fans semua, Cynthia, IC, Patun, Alkal, Novanta, Ditsaurus, Ami. Ya Allah, udah ganti lagi orang. FYR, Xero, Fendi, Zeribek, Zer, Fatil, Sobat, Haluk, Sanji, Ubur-Ubur, Dewo, Melon, Sergi, dan Di Elektra. Terima kasih semuanya. Terima nanti kasih. Kita ketemu lagi ya. Sampai bertemu besok. Terima kasih gift-giftnya juga. Jangan lupa to shoot dan meet and greet di Bandung. Anyang, ya Rabu. Screenshot gak? Screenshot dong ya. Screenshot. Oh, aku enggak deh. Kasih ya. Ini kasih. Satu detik. Sabar. Segitu teknologinya. Terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu di Bandung besok. Annyeonghaseyo. Bye bye. Komau ya. Terima kasih semuanya.